dikeluarkan terlebih dahulu. Iya dia makan di luar guys bro. Bentar ya guys, sedang menyesuaikan dengan controller di sini guys, belum terbiasa guys. Oke, mari kita kasih sayang juga dari sini. Kok nggak bisa ya? Oke, nice. Mari kita nyot-nyot dikenyot susunya, guys. Oh, cuma 2 biji kah? Oke, quality B ya cukup lumayan lah ya, rata-rata, guys. Kita ambil. Cuma 2 ya. Cuma 2, guys. Sudah, mari kita ambil terlebih dahulu untuk peralatan yang masih tersisa di sini. Masuk, masuk. Oke. Ada watering can, ada cangkul dan juga ada sapit yang terlihat tadi. Nah, kita ambil dulu. Oke, tinggal. Untuk sapit nggak perlu ya. Untuk saat ini nggak perlu, guys. Nggak tahu juga buat apa. Oke. Oh ya, untuk pancing di sini sangat penting ya guys. Jadi sebisa mungkin kalau kita bertemu dengan Van, nanti kita akan coba untuk beli aja untuk pancingan guys. Karena mancing di sini tuh cukup lumayan menghasilkan guys. Oke mantap. Yaudah, kita langsung tanam aja untuk bibitnya. Tapi sebelumnya kita akan coba untuk isi air terlebih dahulu guys. Gimana ya cara itunya guys? Isi terlebih dahulu. Sudah, mari kita ganti ke cangkul. Mari kita cangkul mencangkul guys, di sini aja guys. Karena ini masih cuma berapa? Oh, ini aja kali ya. Oke, satu lagi kejauhan guys. Mantap. Oh ya, satu lagi kelebihan di game ini ketimbang yang di special edition, gerakannya tuh lebih cepat guys menurut gua guys. Kalau yang di special edition tuh lama banget untuk gerakannya ya, agak lola guys. Jadi gue rekomendasikan buat kalian yang pengen main yang series Wonderful Life yang di GameCube aja ya, itu saran gue aja sih. Kita kasih isi dulu. Oke selesai. Mari kita jelajahi alam yang ada di Forget Me Not Vale ini guys. Let's go. Langsung aja kita petik-petik bunga. Bisa ingat gua di sini ada banyak banget bunga. Oh ya, di sini tuh ada musim winter enggak ya? Saljunya maksudnya, guys. Gua agak lupa-lupa, guys. Udah super super lama banget gua enggak main. Oh ya, mungkin nanti kita akan coba untuk berkenalan sama orang-orang yang belum kita sempat temui ya. Pas di awal tadi kan kita cuma ke itu guys, penginapan, terus ke villa, terus ke ladangnya si Vesta ya. Jadi kita belum sempat ke tempat yang lain guys. Oke, tapi sebelumnya kita akan coba untuk panen-panen bunga terlebih dahulu guys. Kita ambil-ambil aja semuanya. Lumayan ya untuk awal-awal tuh. Kita ambil-ambil aja semuanya guys untuk penghasilan biar cepat kaya dong. Oke, di sini nggak ada kah? Ada ya. Oke, ambil aja, ambil cok. Nah, masih ada lumayan. Oke, waktunya menjelajah tempat yang lain. Dan di sini tadi gue lihat ada si sampah, gue lupa namanya guys, yang di galian itu loh. Nanti kita kenalan situ ya. Udah, mari kita lari terlebih dahulu mengambil item-item yang masih tersisa di jalanan guys. Nah itu dia yang mirip sama Mario guys, si kembar guys.
yang bikin kembang api. Oh, ini ada si Willy. Mau kemana dia? Ya. Yo. Oke, sudah berteman katanya, guys. Mau minta susu. Nanti dulu lah ya, tunggu kaya lah. Wah, ini dia yang kita tunggu-tunggu, guys. Si Van. Hello. Nah, tokonya katanya tuh buka pas hari ketiga dan hari ke-8 setiap bulannya, guys. Tapi ini baru hari pertama sudah buka, guys. Ya, lumayan lah. Hello. Yes. Yes, itu kakak dari si Patrick ya. Itu punya kembaran namanya Patrick, guys. Cuma beda bajunya doang. Kayak Upin Ipin lah ya. Bedanya ini warna biru sama hijau. Kalau Upin Ipin kan biru sama kuning ya. Oke, kita ambil juga yang ada di sini. Si Van bukanya jam berapa ya? Jam 12 kah? Lupa, guys, bener-bener dah. Udah super duper lama banget gak main game yang satu ini, guys. Gak pakai kontrol agak susah, guys. Gak tau kenapa ya, gue pakai yang Dolphin Official tuh gak bisa pakai controller, guys. Tapi kalau pakai yang MMC tuh bisa, guys. Mungkin gue salah setting kah atau gimana? Nggak tahu juga ya. Oke, kita akan ambil juga yang ada di sini. Eh, kalau nggak salah di situ juga ada deh. Nah, ini dia. Ambil, mantap. Oh iya, jangan lupa kalau awal-awal tuh beli ayam, guys. Nanti aku beli alam. Alam. Ayam ya. Habis ini, guys. Jangan lupa juga beli pancingan sama si Fan. Oke. Tujuan untuk awal-awal tuh yang penting kita punya pancingan dan juga beli ayam sebanyak mungkin, guys. Tapi maksimalnya kalau nggak salah nih 8. Selesai. Kita masuk ke sini kah? Jangan lah ya. Kita mau cari Celia dulu. Halo Celia, gimana kan dirimu? Nah, untuk urusan cewek nomor sekian lah ya. Nomor 30, guys. Aduh. Sudah buka dong untuk Fun. Jam berapa sih udah buka? Jam 11. Sekali tanam aja nggak sih? Itulah, kita beli sekaligus untuk bibit tomat ya. Oh, malah ketemu Vesta. Naik aja. Bisa minum obrol kan? Cewekku, hai sayangku, cantikku, apa yang kamu di sini sendirian? Ayo nikahlah. Ya. Kalau kalian pengen punya hatinya si Celia ini, kalian sering-sering aja buat beli sama dia, guys. Gua akan coba untuk beli tomato aja. Aku udah punya 2 tuh. Kita coba untuk tambahin 8 kali ya. Apa demi lu mah? Sikat. Terima kasih bebek. Oke ya. Oke, mari kita kasih bunga si cewek kita ini. Ini agak mahal, guys. Kalau nggak salah ini lebih mahal. So. Ya, love you too, bye-bye. Mari kita keluar. Oke, udah bucin-bucinan sama si Celia. Mari kita
ambil beberapa tanaman yang bisa kita ambil ya. Kalau nggak salah di sini ada guys. Kalau nggak salah ya. Itu kan ada satu. Nih. Ini guys pertambahan guys. Sambil nungguin si Van. Udah ketinggalan satu guys tuh. Mau gali dulu apa nanti aja ya? Wow. Ya, gali dulu lah. Hello. Ya. Betul sekali. Oke, mari kita bantu. Ayo. Yes. Langsung aja guys. Mari. Namanya siapa tadi guys? Gue lupa. Nanti kenalan lagi lah ya. Yaelah. Belum dapat satupun guys. Nah untuk permulaan kita habisin aja sampai ini kosong ya. Kita nggak usah dua kali guys. Untuk awal-awal ya. Ih, ya ampun, kosong semua guys. Ya ampun. Ih, benar-benar kejam. Flora, namanya Flora. Ini. Arthur. Kosong. Yes. Udah jam berapa ya? Keskip ya. Semoga aja si Van belum pergi ya. Semoga aja guys. Gak dapat apa-apa dah. Oke, kita langsung aja menuju ke tempatnya si Van dulu ya. Kita mau beli sesuatu sama si Van guys. Pokoknya yang penting untuk awal-awal kita harus punya pancingan guys. Itu penting banget menurut gua ya. Karena di sini mancing tuh cukup lumayan menghasilkan guys. Untuk ikan-ikan yang kita pancing tuh. Siapa nih guys? Cody, oh iya. Ada juga si Cody guys, gue lupa ya kalau ada karakter yang satu ini. Oke. Oke. Ini si Hook kalau nggak salah. Hello Hook, mau kemana lu? Yes. Ketangkep pun gue ya. Si Takakura mau kemana ini? Buru-buru amat. Cari bini. Bentarlah. Tunggu sukses dulu baru cari bini. Oke, good luck ya. Oke, mari kita beli pancingan terlebih dahulu. Hello, Van. Baik, kita mau buy dulu ya. Fishing pole. Gua lupa, guys. Kalau nggak salah bisa nawar ya, kenapa gue nggak nawar tadi guys, guys. Lah, ya udahlah, udah terlanjur juga. Kita simpan dulu. Mari kita beli sesuatu lagi. Mungkin terus perlu sih. Oh nggak bisa nawar ya? Mari kita no. Salah gue guys. Belum simpan dulu. Ada barang apa lagi sih Van tadi? Udah ya, nggak perlu yang ada di sini nggak?
perlu kita beli dulu, guys. Kita mau jual aja. Mau jual susu pun boleh lah. Dan kalau nggak salah ya, kalau kita jual sesuatu sama si Van, kalau harganya di atas 100, kita bisa apa namanya, negosiasi lebih mahal lagi, guys. Seingat gue ya. Tapi kalau di bawah 100 tuh susah banget, guys. Jadi ya mau nggak mau ya jual aja lah seadanya, guys. Ini kita jual aja. 16 tuh. Kita sisain 5 aja kali ya. Semua aja lah. Untuk bunga yang murah kita kasih sama cewek-cewek kita, guys. Wah, cukup cerdas ya. Mantap. Yang penting kan bunga, guys. Nggak perlu harganya ya. Yang penting itu keikhlasan dan keriduannya, guys. Nggak perlu mahal-mahal lah buat kasih-kasih sesuatu sama cewek-cewek ya, guys. Oke, ada 18, jadi kita akan jual untuk moon drop-nya. Sisain 5 aja kayak ya, berarti 13, guys. 13, 13. Oke. Ada sesuatu yang bisa kita jual lagi. Jadi kita langsung pulang aja. Kan si sapi udah bisa kita panen lagi ya.